Hai guys, sahabat semuanya dimanapun berada, jumpa lagi nih dengan channel kesayangan kita Josh and Finn. Sahabat semuanya, kita kembali akan melihat duel seru antara The Titan TP Man, Titan Cameraman dengan para mutan Skibidi Toilet, teman-teman. Widih, ini sudah top markotop ini. Kita akan melihat nanti pertarungan yang fenomenal. Tapi sebelum itu, like dan subscribe-nya dong. Langsung aja kita gaskeun. Oke, yang pertama kita akan keluarkan Toilet Mutan. Widih, 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 widih. Kakinya tiga, teman-teman. Kakinya tiga ini, teman-teman. Terus dia akan melawan. Biar seru kayaknya dia akan melawan si bocil ini, teman-teman. Dia akan melawan ini, teman-teman. Au, oke. Wait, 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 wait. Kita akan lihat dia, teman-teman. Look at this, teman-teman. Ini bukan Skibidi Toilet, ini Skibidi Pot, teman-teman. Skibidi Empot. Widih, ada dua senjata kayaknya di atasnya dengan kaki panjang yang tiga ini menjulang tinggi nih. Apakah dia akan luar biasa atau memang biasa-biasa saja? Kayaknya kita akan tahu setelah pertarungannya nih, teman-teman. Selanjutnya kita akan melihat. Mana dia? Widih, kita lupa dia di bawah, teman-teman. Ini adalah kameramen robot, teman-teman. Kameramen robot dengan modifikasi yang futuristik, teman-teman. Lihat nih. Ini udah kayak cyborg dia, teman-teman. Bener-bener udah kayak cyborg nih. Tangannya ada empat. Terus ada yang menggunakan gini. Kalau kita lihat dia mirip Jawhead, teman-teman. Wow. Iya sih. Tapi kita akan tahu dia kemampuannya seperti apa nih, teman-teman. Okay. Kita langsung aja kita lihat ya, teman-teman. Tanpa berlama-lama ya. Kayaknya kita juga nggak sabar mau melihat nih. Melihat ada apa nih, bagaimana nih, dan seperti apakah pertarungan dengan setting yang seperti ini akan berlangsung, teman-teman. Kita langsung nice. Gaskeun. Wih, 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 itu mantap banget nih. Ya, tangan kakinya kepanjangan, akhirnya dia kelimputan, teman-teman. Aduh, keselimpat. Temboknya luar biasa ditembak nih. Ditembaknya loh nih. Jadinya perangnya lebih seru dan lebih lama nih, teman-teman. Ini baru berimbang nih, teman-teman. Siapakah yang menang nih? Skibidi Pot atau robot kameramen, teman-teman? Kita akan lihat nih pertarungannya. Seru banget, lama banget dia. Saling tembak begini, teman-teman. Cakep banget lah nih. Widih, widih. Widih. Seru banget nih. Seru banget nih, teman-teman. Tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata nih. Apakah bisa sampai besok dia baru selesai time? Karena pertarungannya sangat seru nih dan berimbang, teman-teman. Berimbang nih pertarungannya, berimbang banget nih. Mereka saling tembak atau hanya robot CBD yang menembak, teman-teman. CBD Pot yang melakukan tembakan terus. Sedangkan si langsung widi-widi baru aja kita meragukannya, teman-teman. Ternyata dia sudah selesai. Ini, aduh, robot kameramen top juga sih. Tapi ada yang aneh, teman-teman. Kenapa kepalanya melayang di atas, teman-teman? Kayaknya dia nggak terima dia kalah nih, teman-teman. Aku udah menembak terus, tapi kalah gitu. Kayaknya dia nggak terima nih. Aduh, kasihan banget lu, Cok. Uliki, uliki, uliki. Kayaknya kita cukup dulu dengan permainan pertama yang dimenangkan oleh Cameraman and Group. Oke. Sekarang kita clear dulu, teman-teman. Kita clear dulu nih keduanya. Selanjutnya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mengeluarkan Skibidi Toilet. Ini apa ya, teman-teman? Tetet. Widih. Besar banget nih. Besar banget ya. Dan juga kita akan mengeluarkan kameramen. TV Man deh nih. Tepatnya TV Man, teman-teman. TV Man ini seperti apa? Wih. Ini bukan TV Man nih.
The Titan TV Man and Speaker Man bekerjasama berkolaborasi dan menghasilkan anak kayak begini nih. Aduh, gak ngotak dia. Mari kita lihat nih, seperti apakah Skibidi Toilet ini, teman-teman. Seperti apakah dia, teman-teman. Widih. Widih, dengan 6 senjata otomatik di sini. Dengan speaker dan kacamata 3 dimensi. Ini kacamatanya si, nah, ini Betita nih. Dan mulutnya menganga karena dia mau makan pisang. Sekarang kita akan tengok di belakangnya apakah ada pipa yang menyalur untuk saluran a-a-nya. Ternyata tidak ada, cuma ada api-api yang membakar di belakangnya, teman-teman. Terus kita akan lihat nih. Ini adalah perkawinan silang antara TV Man dan Speaker Man dengan banyak atribut di sini, teman-teman. Widih, apakah ini bisa punya senjata otomatis ya? Kayaknya enggak nih. Dia hanya pajangan aja nih. Ini terjadi perkawinan silang di antara TV Man dan Speaker Man. Ini anaknya nih. Lahirlah begini nih, teman-teman. Tapi kita akan tahu siapakah pemenangnya, teman-teman. Siapakah pemenangnya nih? Siapakah pemenangnya, teman-teman? Langsung aja nih, tanpa berlama-lama, teman-teman. Kita gaskeun. Wih, ya kan bener, itu karena anaknya itu baru jadi dikit udah keok mentot dia nih. Widih, ini Skibidi Toiletnya mantap banget, dia bisa terbang, teman-teman. Lihat nih, widih, bisa terbang dia. Aduh, ini sudah mutasi yang ke-130 nih, banyak banget nih. Wih, terbangnya oke banget nih, oke BGT nih. Yang bikin nih oke BGT nih. Alright, skornya menjadi 1-1, teman-teman. Skornya menjadi 1-1. Selanjutnya kita akan mengeluarkan Skibidi Toilet yang bagaimanakah ini akan muncul. Ya elah, imut-imut banget loh, bro. Dan kita akan mencari TV Man yang imut-imut juga. Imut-imut juga. Oke, kita juga akan mengeluarkan TV Man yang imut-imut juga. Apakah para dua semut ini bisa bermain dengan baik? Mari kita tengok dulu lah. Seperti apa dia nih kolaborasinya nih, Mo. Widih. Matanya sih belok begini nih, teman-teman. Lihat nih. Widih, matanya belok nih. Ada kanan satu, kiri satu. Dia bawa capit kayak laba-laba dengan roda di bawahnya. Ini TV Man yang mau diangkut nih. Mau dipasang di toiletnya tetangga nih. Cak banak nih. Ya, nggak apa-apa lah. Yang penting kau muka manis lah gitu lah. Dengan mata yang tidak jelas lah. Sekarang mari kita tengok si gini. Wih, jauh banget dia. Widih. TV Man ini The Professor TV Man nih, teman-teman. Dia pakai jas dokter dengan TV dan obat-obatan di tangannya. Tapi apakah ini tidak ada senjata apa-apa nih? Tidak ada senjatanya lah. Aduh, berhasilkah pertarungan ini, teman-teman? Agak meragukan nih. Agak meragukan sih mereka nih, teman-teman. Tapi mari kita saksikan aja lah. Mari kita saksikan lah seperti apa pertarungannya akan terjadi. Gaskeun. Alright, ternyata di belakang TV-nya ada asap-asap yang keluar. Dan ini pertarungan yang kayaknya akan sedikit lama. Karena mereka tidak menggunakan senjata laser atau senjata otomatis atau api. Malah saling capit. Dan benar saja profesornya nggak bisa berkelahi, teman-teman. Profesornya nggak bisa berkelahi. Yang menang adalah TV Man dengan capit-capit di dalamnya. Maaf, bro. Bukan TV Man. Toilet Man. Hadah. Toilet Man nih, bro. Toilet Man. Bukan TV Man. Maaf. Keselimput nih. Keselingkut. Nah. Oke lah. Skornya beradi 2-1 untuk kemenangan Skibidi Toilet. Mari kita lanjutkan, teman-teman. Di ronde yang keempat, teman-teman. Keempat. 1, 2, 3. Nah, sekarang
Empat. Ini sekarang ronde keempat. Wiji, oh wiji. My God. Ini kembali toilet yang bawa gerobak nih sih. Bawa gerobak dia. Kita akan tahu nih lawannya di grup Scooby-Doo adalah kameramen dengan tameng, teman-teman. Kameramen dengan tameng nih. Wih, gede banget dia kameramen dengan tameng. Dan kita akan tahu nih setelahnya nih. Seperti apakah jadinya ini, teman-teman. Kita akan lihat Skibidi dulu nih. Kita tengoklah dia, teman-teman. Ada speaker taruh di atas. Terus ada bor di sini. Ada speaker dengan bornya. Ya konsepnya bagus dia. Bawa capit dengan speaker. Aduh. Oke. Jangan sampai salah fokus, bro. Oke, ini adalah toilet yang terbang konsepnya. Dengan muka tersenyum yang sangat menakutkan. Widi-widi, tapi tidak ada senjata otomatis ya kayaknya sih. Siapa tahu itu mengeluarkan laser-laser. Kita tidak tahu lah apa yang disimpan di balik bajunya dia. Dan kita akan lihat ini. Polisi kameramen, teman-teman. Karena biasanya polisi aja pakai tameng. Ini polisi huru hara nih, teman-teman. Mungkin dia konsepnya kayak polisi nih. The Titan ini mungkin konsepnya kayak polisi, teman-teman. Kita akan lihat dia punya apa lagi di belakangnya. Kita tidak tahu nih apakah ada jet atau seperti apa. Lihat tangannya. Widih, hebat banget tangannya. Digunakan tangan monyet dipakai ini, teman-teman. Dan itu akan terlihat sedikit lebih real saat membawa tameng, teman-teman. Mari kita saksikanlah. Kita saksikan sajalah pertarungannya seperti apa. Apakah seru seperti pertarungan pertama? Kita akan saksikan. Gaskun. Ya, benar ada lasernya ternyata. Dan yang alat terbang, teman-teman. Apakah pertarungan ini akan berlangsung cukup lama? Ataukah hanya cukup singkat? Kita akan lihat, teman-teman. Didorong nih. Toiletnya didorong keluar dan hancur, teman-teman. Hancur, teman-teman. Pemenangnya adalah kameramen, teman-teman. Dan dia... Oh, roketnya berhenti dia, teman-teman. Apakah dia sedikit mabok? Enggak, jangan sampai jatuh lah. Kau yang menang, bro. Gak usah merayakan kemenangan sampai seperti gitulah. Jadi skornya adalah 2-2. Langsung aja nih, langsung aja. Kalau kita tunggu dia, bisa jatuh dia lah. Kita clear dulu lah, clear dulu nih. Pertandingan yang kelima, teman-teman. Pertandingan kelima. Ini ada masih sih. Ada masih lah. Skibidi yang belum dipakai di sini. Di pertama ada masih lah. Widih, Skibidi tulit yang besar sekali. Dia mirip kayak yang kedua sih. Tapi beda. Beda kah atau sama kah? Kita akan lihat nih. Yang kedua kita pakai ini, teman-teman. Kita mau lihat, mau tengok lah. Sama nggak? Kalau sama ngapain lah kita pakai yang sama? Ternyata beda sih, teman-teman. Beda sih. Beda nggak? Sama. Beda. Sama. Oh, bedanya adalah yang di bawah, teman-teman. Ini pakai keranjang bakso. Yang satunya nggak pakai keranjang bakso. Jadi kita kategorikan berbeda lah. Kita kategorikan berbeda ya. Dan itu masih sah untuk bisa dilakukan pertarungan yang adil dan jurdil. Jujur dan adil ya. Jadi yang ini kita hilangkan dulu lah. Kita clear aja lah. Kita clear dulu biar lebih cepat. Baru kita masukkan yang ini yang belum bertanding. Takutnya dia protes lah. Kalau tidak dipakai bertanding dia protes lah. Widih, aku belum bertanding, bang. Jangan gitu, bang. Aku belum bertanding. Aku mau bertanding. Nanti begitu dia lah. Terus kita akan pakai The Titan of TV Man. TV Man Titan. Titan TV Man. TV Man. Benar saja, teman-teman. Robot Titan TV Man ini top markutip. Kalau kita tengok-tengok dari jauh dia top markutip, teman-teman. Jadi mari kita saksikan. Nah, kita lihat dulu nih. Ada apa sih ya? Toiletnya ini benar-benar dihias dengan baik. Dengan batu-batu yang ada di kali. Terus ada 6 laser kayaknya. Terus ada di bawahnya ada gerobak. Matanya kelihatan ada 4 dengan
sedikit modifikasi gigi-gigi yang kelihatan seram, tapi cukup luar biasa sih, cukup luar biasa nih teman-teman. Pinter juga dia bikinnya nih. Tengok di mana dia. Dan kita lihat ini adalah settingan dengan kameramen dan speakerman. Widih, tiga kombinasi yang luar biasa dengan belibet nih teman-teman. Widih, kakinya lu mantep banget nih lo. Widih, cakep banget yang bikin nih. Orang macam mana dia nih? Kok bisa punya konsep begini? Ada sayap kayak jetpack teman-teman. Kayaknya nanti akan terbang dia. Mari kita saksikan aja lah. Kita sedikit jauh lah. Takutnya kita kena senggol, kita bisa jatuh lah. Kita gaskan nih teman-teman. Kita gaskan nih. Kita akan lihat nih pertarungan. Sedikit ngelek lah komputerku. Sedikit ngelek kan. Ini seru banget, tapi kita nggak tahu nih yang mana kena pukul dan mana kena senggol nih. Karena terlalu ngelag nih. Ini komputerku terlalu ngelag jadinya nih. Karena mereka terlalu kesih. Widih, ternyata yang menang adalah kameramen dengan tiga kombinasi. TV-man, kameramen, dan speaker-man. Yang dibikin jadi robot. Widih, mantap banget nih. Wedeh. Man. Aduh, ngapain lu terjun di sana? Waduh, udah menang nih skornya jadi 2-3 untuk kemenangan sementara TV Man, Speaker Man, dan lain sebagainya. Hihihihi. Waduh, ini pertarungan terakhir ya teman-teman, pertarungan terakhir lah. Kita akan buat pertarungan tim nih teman-teman, pertarungan tim ya, pertarungan terakhir nih, karena pertarungan terakhir kita buat pertarungan tim ya, yang mana akan menjadi pemenangnya kita akan tidak tahu lah. Yang jelas yang belum bertanding kita akan pasang lah sekarang lah. Mungkin komputerku sedikit ngelag ya teman-teman, tapi dimaklumin lah. Ini karena terlalu OP BGT, jadi mungkin sedikit tidak jelas gambarnya. Dan kita akan pasang ini. Oh ini udah, ini yang ini belum. Alright. Ini kombinasi. Widih, kombinasi TV dan speakerman yang rusak. Tapi mereka terlalu besar untuk ini. Jadi kita akan tambahkan si toilet nih. Okay. Si toilet ini ada lagi nih teman-teman. Kayaknya yang toilet itu harus main keroyokan ya teman-teman. Ada toilet ini dan toilet ini teman-teman. Mudah-mudahan nggak ngelek lah. Komputerku nggak langsung meledak lah kalau beginilah ceritanya nih. Ini terlalu banyak yang kita pakai teman-teman. Tapi mari kita tengoklah dulu nih, apa aja nih adanya nih. Ini karena terlalu seru nih, kasihan kalau dilewatkan nih. Nggak bertanding, mereka udah di kita undang ke sini, nggak bertanding. Itu akan menjadi dendam dan aku akan dicari malam-malam, itu bahaya lah. Diteror nantilah, kita lah diteror, itu bahaya. Ini lihat nih, ini kayaknya dulu hidupnya jadi penyanyi jazz. Terus dia kepleset di toilet menjadi skibi di toilet gini lah teman-teman. Dengan sedikit tangan bergerigi dan tangan pakai laser tuh teman-teman. Dan kita tengok bapak gundul yang menjadi toilet ini. Dia punya kaki tiga. Dan senjatanya kita nggak tahu nih. Apakah senjatanya adalah antena yang ada di belakangnya. WD-WD. Selanjutnya ini adalah cengkorak yang luar biasa. Seram. Yang bawa gigi sampai menyala begitu teman-teman. Widi. Wih. Kita nggak tahu senjatanya apa ya. Nanti kita tengok lah. Tapi biasanya kita nggak bisa lihat lah. Kalau udah pertarungan sengit itu kita nggak tahu senjatanya dia apa lah. Sedangkan skibidi terakhir ini skibidi yang sangat misterius teman-teman. Skibidi yang sangat misterius yang tercipta karena ambisinya untuk masang lampu. Iya, karena dia punya lampu neon 4 teman-teman. Dan 5 sampai di badan-badannya. Jadi mungkin dia terlalu ambisi untuk masang lampu dan kesetrum dia. Dan inilah teman-teman dua titan kita teman-teman. Ada TV dan kameramen titan. Dan speakerman titan teman-teman. Waduh, tanpa ada review apa-apa dah kalian tahu ini mancap-mancap. Rancak bandak juga deh. Itu tomat kutip, matu bode. Dan kita akan lihat nih teman-teman pertarungannya seperti apa ya.
apakah komputer kita akan meledak karena gara-gara ini? Kita akan lihatlah, tengoklah sekarang pertarungannya nih, benar-benar ngelag nih teman-teman. Waduh, nggak bisa nih pertarungan grup nih teman-teman. Udah ngelag dia teman-teman. Aduh, kita biarin aja dah kameranya, kita lihat hasilnya dah. Karena laser udah berterbangan teman-teman, laser udah berterbangan, dan aduh ada yang mati teman, TV man-nya. Widih, siapakah yang melakukan serangan tiba-tiba sehingga TV man-nya hancur teman-teman? Widih, toilet yang kepala gundul teman-teman. Aduh, dan yang kepleset jet sudah KO, sedangkan yang terkurang masih anteng-anteng saja. Bibi toilet kepala gundul kuat banget, dan bibi toilet misterius ternyata teman-teman. Bibi toilet misterius, oh masih jas, jas masih teman-teman, jas masih, dia di bawah dia tuh, dia nyerangnya dari bawah. Dan pemenangnya adalah ternyata bibi toilet jas yang kepleset, dan dia meninggal di dalam toilet yang luar biasa teman-teman. Sedangkan ini adalah penonton yang baik dan budiman teman-teman. Aduh, tanpa berkontribusi dia jadi veteran nih teman-teman. Widi-widi. Aduh. Luar biasa kan teman-teman? Seru banget teman-teman ini. Alright teman-teman, sahabat semuanya, itulah permainan kita kali ini teman-teman. Luar biasa kan? Permainan kita kali ini luar biasa karena monster-monster dari Scooby-Doo Toilet dan kameramen, TV-man, speaker-man itu semuanya baru-baru teman-teman. Luar biasa nih kreativitasnya. Dan kita sangat kagum dengan kreativitas yang memang tanpa batas ini teman-teman. Jadi terima kasih ya yang sudah membuatnya. Siapapun itu orangnya, saya sangat berterima kasih bisa memainkan ini teman-teman. Aduh teman-teman. Kalau teman-teman nggak like dan subscribe channel ini, kalian akan menyesal karena tidak ada lagi TV Man and Toilet Man yang kepleset teman-teman. Jadi mari kita akhiri pertemuan permainan kita kali ini. Bukan pertemuan, emang mereka bertemu janjian? Enggak lah. Mereka ini terpaksa dipertemukan untuk berkelahi. Jadi sampai jumpa teman-teman, sahabat semuanya, ciao.